Assalamualaikum, hai, saya Farid dan ini ialah channel The Next Geek. Jadi untuk review kali ni, saya akan review sebuah lagi earbuds daripada Gfire. Dan kali ni kita akan review gaming earbuds dan ini ialah GX04. Okay, jom. Okay, baik, sebelum itu terima kasih kepada pihak Gfire kerana menghantar gaming earbuds ini untuk kami review. Dan kepada kalian, jangan lupa subscribe dan support channel The Next Geek. Okay, baik, sebelum itu ini adalah kotak untuk kita punya earbuds, iaitu Gfire GX04. Jadi dia punya kotak dia lebih kurang macam yang saya review sebelum ni, iaitu Neobuds Pro. Yang mana kat lock ni, dia punya luaran adalah berwarna chrome ataupun silver dengan image untuk kita punya produk, iaitu GX04. Jom kita unbox. Okay, baik, untuk unbox first kita perlu slide dia punya cover lock ni. Dan dekat depan kotak ni ada tulisan Hikari. Jadi macam mana saya tahu nak pronounce dia punya ni, saya bersalah, saya perlu google dulu. Dan kemudian kita ada ni, kita boleh open. Jadi kita open dari hadapan. Okay, baik, inilah dia kita punya charging case dengan tulisan Hikari. Okay, first kali kita ada kita punya charging case. Obviously dalam charging case ni kita ada kita punya earbuds. Dan yang first kali kita punya first impression lah, dia punya lampu-lampuan di bahagian kiri dan kanan charging case. Sebelum tu saya yakin lampu-lampuan pada tepi charging case ni adalah kita punya indicator untuk kita punya level bateri. Di bahagian depan kita ada port USB Type-C yang ni untuk kita charge kita punya charging case. Earbud ni juga datang dengan quick charging, yang mana kalau kalian charge untuk yang last minute, kalian boleh gunakan earbuds ni selama 2 jam. Jadi dengan earbuds ni, kalian tak perlu risau kalau kalian terlupa nak charge sebab kalian hanya perlukan masa yang pendek untuk kalian gunakan earbuds ni untuk tempoh yang lama. Ok, baik, kita check dulu item lain dalam kotak. Ok, baik, kita ada charging cable, iaitu type A to type C. Kemudian kita ada extra e-tips. Dan kita juga ada user manual. Ok guys, untuk dekat bentuk earbuds ni, yang first kali dia punya design ni memang nampak untuk gaming. Kita ada shape sikit dekat dia punya charging case ya. Dan kita buat keluar dulu kita punya earbuds. Ok baik, ini dia dekat bentuk untuk earbuds GX04. Yang mana sama macam design charging case tadi, kita ada shape sikit dekat kita punya earbuds. Dan kita ada efek lampu di logo Hikari. Ok, saya cuba dulu untuk pair. Saya belum lagi buat sambungan tapi saya dapat rasa sebenarnya dia punya mode ANC dah on sebab already dah rasa pengasingan bunyi luar dan juga dalam. Sekarang saya dah buat sambungan ke earphone dan bila kalian dah buat sambungan, kalian akan di prompt dengan voice. Kebiasaan kalau kalian nak gunakan barangan ataupun earbuds daripada Edifier, kalian perlu download apps untuk earbuds ataupun apps daripada Edifier, iaitu Edifier Connect. Ok baik, jadi saya dah buka apps Edifier Connect dan saya dah cuba update apps tapi untuk GX04 ni memang tidak disenaraikan. Jadi sekarang ni kita ada touch control untuk pause dan juga play. Kalian boleh double tap dekat bahagian earbud sebelah kanan. Untuk previous track, kalian perlu press and hold di earbud sebelah kiri selama 2 saat. Sebaliknya untuk next track. Kemudian untuk sound mode switch, kalian boleh triple tap di bahagian earbud sebelah kanan untuk kalian tukar ke game mode ataupun normal mode. Untuk kita on off kita punya efek lampu, triple tap di bahagian earbuds sebelah kiri. Untuk earbuds ni kita ada wearing detection function, yang mana kalau kalian cabut earbuds ni lagu akan stop. Okay baik, sebelum tu untuk kalian switch antara mode ANC, ambient mode ataupun normal mode, kalian perlu double tap di earbuds sebelah kiri. Okay baik, kita cuba dulu switch antara mode di earbuds ni. Okay, sekarang saya di normal mode, yang mana kalau macam untuk normal mode ni saya rasa dia macam lebih kurang macam ANC mode, tapi cuma kita tak ada lah rasa macam vacuum effect tu. Dari segi pengasingan bunyi dalam dan luar tu, saya rasa memang agak kuat juga. Ok baik, sekarang saya di mode ANC, yang mana untuk kali ni saya memang dapat rasa lebih sengap untuk sound antara dalam dan luar. Jadi saya rasa untuk mode ni memang sesuai kalau kalian nak fokus dan kalian nak lupakan benda di luar seketika, kalian boleh gunakan mode ANC ni. Ok baik, sekarang saya di ambient mode, yang mana saya dah boleh dengar bunyi daripada luar dan mula masuk ke dalam saya punya earbuds. Dan saya boleh dengar suara sendiri, bunyi dia saya rasa memang jelas daripada luar ke dalam. Untuk mode ni memang sesuai lah kepada kalian yang ingin menggunakan earbuds ni
dan masih lagi nak dengar bunyi daripada luar, macam kalian nak main game dan kalian dengar lagu, dan masih lagi nak dengar bunyi mungkin ada, mungkin kalian sedang kerja ke apa semua. Dan lebih mudah kalau kalian gunakan mode ambient ni. Kebaik saya dah cuba earbuds ni untuk mendengar lagu dan juga untuk bermain game. Ok, first kali untuk mendengar lagu, memang kalau untuk design earbuds ni kita dapat tahu memang dia punya sound dia always dia lebih kepada bunyi bass. Tapi ada satu lagu yang saya dengar tadi, dia punya treble dia agak ke depan. Dan untuk bermain game, bila kalian dah switch ke game mode, jadi untuk dapatkan dia punya low latency mode pada earbuds ni, kebiasaannya audio quality akan sedikit rendah daripada yang biasa. Yang mana tadi saya mendapat masalah dia punya kekurangan dari segi dia punya audio quality apabila kalian switch ke game mode. Untuk bunyi bomb ataupun pergerakan memang tak ada masalah, sebab kebanyakannya dia punya bunyi tu ada influence dari segi dia punya reka bentuk earbuds, yang mana memang kalian dapat dengar bunyi highlight pada bass pada earbuds ni. Cuma untuk bunyi tempatkan, dia punya bunyi treble memang agak tinggi, dan dari segi latency ataupun delay memang tak ada masalah untuk earbuds ni. Ok, baik, harga untuk earbuds ni ialah RM349. Dan kalau kalian nak dapatkan time sale, kalian boleh dapatkan earbuds ni pada harga RM329. Ok guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa saya ada lagi satu item untuk saya review daripada Edifier. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni kalau anda suka. Dan terjumpa lagi. Saya Farid. Assalamualaikum. Peace.